Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara terah haji sambasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama dan utama tidak ada kata yang lebih mulia selain kita memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai alam seisinya. Dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin karena kita sekalian pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan, nikmat iman Islam, dan dengan demikian kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dini fid dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa kita memanjatkan solawat untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya diberikan pada kaumnya, kaum muslimin wal muslimat, pada yaumil hisab, nanti di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara terah haji sambasi, keluarga besar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, yuk. Jadi ada gendeng, ceneng. Oh, lah senang dengan gendeng ceneng. Berarti Allah berfirman pada bulan Ramadan itu tidak wabuk 183 itu, tapi di bawahnya ada urerane ora poso, iki boleh, ning harus mengganti orang yang berat boleh, ning harus membayar fidyah. Nah, terus itu ada. Nah. Hah, itu masih ada kaitannya pada bawahnya ya. Nah, tapi lain kali ya, ini agak menyimpang sedikit karena saya akan fokus ke ini iman, ini berbicara masalah iman itu kaitannya dengan puasa. Nah, seharusnya itu besok itu urainya itu kan. Kembali ke iman. Rukun iman mungkin ada yang tahu ya, rukun iman itu ada 6 ya. Nah. Yuk bareng-bareng. Rukune iman ono 6. Satu syahadat, dua sholat. Oh, ini yang Islam. Aduh, kleru. Kalau ono rukun iman kok rukun Islam ya? Soalnya saya terpengaruh dengan lagu hukumnya Islam ono 5 siji syahadat kaping 3 salat tentu ya katangen gitu. Sekarang rukun iman itu ya seperti itu dilakukan. 1 2 3 rukune iman ono 6 siji syahadat. Dilakukan itu soal rata-rata cocok. Yo istilahnya ya diubah ya, lagunya harus diubah. Ya tidak apa, lagunya harus diubah. Sekali lagi, rukune iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada rasul. Yang kelima iman kepada takdir Allah, yang baik atau yang buruk. Yang keenam iman kepada hari akhir.
Ini aku ngarang spontanitas. Caranya dibuat lagu yang baik ini. Anak-anak itu bisa membuat iman. Nah, iman kepada Allah jelas. Allah itu siapa? Ya kita tahu ya, Allah itu yang kita sembah, yang menciptakan kita. Sudah, Anda sudah tahu. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Nah, malaikat itu banyak sekali juga. Ini ada 10. Nah, ada 10. Ya nanti untuk malaikat untuk anu nih, untuk pertanyaan ini. Ayo ditinggalkan ya. Ya ini ada 10 ini. Ya ada 10 malaikat, ada 10. Kita lakukan. Malaikat Allah ada 10. Yang pertama malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil. Yang kelima dan keenam malaikat Munkar dan Nakir. 7-8 malaikat Raqib Adil. Yang 9 malaikat Ridwan. Yang 10 malaikat Malik. Ini langsung pertanyaan, tapi tugasnya ini ya. Sebutkan 2 tugas. Dua tugas yang bisa ngerti, langsung maju pokoknya. Nah, pokoknya siap-siap. Tugas malaikat saya 10 toh. 10 itu hanya 2 malaikat. Tugas 2 malaikat. Ya. 2 malaikat maju nanti yang bisa ya. Ini saya beri kisi-kisi gambaran. Orang nanti akan bertemu dengan 2 malaikat ini. Akan ketemu ya, dengan 2 malaikat. Yaitu malaikat titik-titik dan titik-titik yang gaweannya, pekerjaannya menerompet hari kiamat dan mencabut nyawa manusia. Maju, gak bisa maju. Ya, malaikat apa? Israfil itu pekerjaannya? Trompet. Terus? Ya, betul. Betul. Ya, betul. Wah. Alhamdulillah. Pertanyaannya, kapan ketemunya? Oh ya, ini karena sudah mendekati ya. Sudah mendekati, maka saya akhiri. Kita lanjutkan ya, insya Allah kita masih dipertemukan pada minggunya akan datang. Banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Allahu Akbar.
Thank you.